kembali lagi di Dista Gaming Channel. Oke guys, jadi kali ini aku akan bermain Roblox lagi. Nah, di sini aku bermain di Live Topia. Aku mau langsung pilih rumah aja ya guys ya. Oke guys, jadi di video kali ini sebenarnya aku mau 24 jam serba warna pink di Live Topia. Ya, semoga aja aku bisa ya guys. Dan di sini aku udah pakai baju warna pink. Oke guys, tapi rambut aku belum warna pink. Kita ubah aja kali ya. Nah, rambutnya kita ubah jadi warna pink. Tapi aku udah suka sama rambut aku guys. Tapi karena di video kali ini aku serba warna pink, jadi aku harus ganti rambutnya jadi warna pink juga guys. Oke, untuk aksesorisnya udah warna pink ya guys ya. Nah ini nih bawahannya aja yang masih warna coklat, jadi kita harus ganti yang warna pink. Oke guys, mending pakai rok atau celana guys, karena aku ukti guys. Kita pakai celana kargo asoy jadi anak Starboy, atau pakai lock aja guys jadi kayak Denurus. Eh lucu sekali. Enggak, aku nggak mau guys. Nah sepatunya kita pilih warna pink juga guys. Oke, sepatunya udah warna pink. Nah udah deh, nggak ada yang perlu diubah lagi. Wih guys, aku jadi guys lucu banget, aku jadi kayak kebesaran gitu nggak sih. Aduh, nggak jadi, aku nggak mau pakai celana ini deh guys. Celananya besar banget, kayak apa coba guys, kayak aneh. Aku nggak jadi pakai sepatu ini. Nah kita cari dulu guys, kalau menurut kalian mending pakai sepatu itu atau pakai sepatu cowboy ini. Oke, aku sudah mulai mengerti. Oke guys, jadi aku nggak ini. Oke guys, aku jadinya pakai baju ini dan semuanya sudah serba warna pink. Sekarang aku mau pilih rumahnya, aku mau pilih yang warna pink guys. Dan kita cari dulu rumah yang bagus dan gemoy yang warna pink. Rumahnya lucu-lucu semua. Wah ini nih, ini cocok banget sama bando yang aku lagi pakai sekarang guys. Aku mau bangun rumah yang bentuknya kelinci dan warna pink ini nih guys, atau rumahnya ini guys. Semuanya lucu yang warna pink, aku bingung guys, tolong pilihin aku yang mana nih menurut kalian, yang warna ini nih atau rumah yang kelinci ini guys. Tolong, aku bingung sekali, aku dilema. Dan menurut kalian bangun rumah di sebelah mana? Di sebelah sini saja deh, karena di samping rumah aku nanti ada tetangga deh. Aku mau jadinya ini nih. Tentereng, rumah aku ini dia. Wow, megah sekali bukan? Sekarang aku mau masuk ke rumahku dulu ya guys. Nah ini dia ruang tamunya guys. Nah jadi di sini mungkin kayaknya banyak banget furnitur atau barang-barang serba kelinci guys. Nah kalian lihat kan, tuh di sini tuh ada hiasan bentuknya kelinci dan sama kayak bando aku kan, lucu banget. Aku mau lihat di sebelah sini. Nah ini ceritanya ruang santuy gitu ya guys, dan di sini langsung ada dapur. Dan kita masuk ke kamar ini. Kamar ini tuh isinya adalah kamar tidur ya guys. Ya jelas ini isinya kamar tidur ya guys, masa isinya tempat bermain. Nah ini untuk kamar orang dewasa ya guys. Sepertinya masih ada kamar lain. Yai, cantik sekali guys. Di sini aku juga bisa dandan, bisa tacap-tacap. Nah ada skincare-skincare juga. Oke guys, aku mau kunci rumah aku dulu biar rumah aku nggak kemasukan maling. Nah kita lanjut lagi. Nah aku mau house tour dulu ya. Terus di ruangan ini adalah sebuah kamar mandi. Kamar mandinya besar sekali dan wow cantik sekali guys. Aku pengen banget punya rumah kayak gini di dunia nyata. Siapa yang juga pengen? Siapa yang cita-citanya punya rumah kayak gini juga? Oke, itu dia kamar mandinya. Sekarang kita coba ke lantai duanya guys.
Nah, di lantai 2-nya itu ada apa ya? Di lantai 2 itu ada ruang belajar yang lucu banget. Kiyowo kayak gini, guys. Nah, ini bisa banget nih kan. Masih banyak banget yang belum keisi perabotan-perabotan. Nanti aku jadiin ruang gaming, guys. Terus kita masuk ke kamar ini. Di sini adalah kamar untuk mandi lagi. Untuk mandi lagi, guys. Tapi waduh, ini waduh, guys, ini tuh bisa ke balkonnya gitu. Wah, ini kalau misalnya orang lagi ada di gedung sebelah sana, bisa ngintipin aku di kamar mandi dong. Oke, tenang aja, guys. Tapi di sini ada hordennya. Nah, jadi kalian nggak bisa ngintip aku lagi mandi. Oke, jadi di ruangan sebelah sini adalah ruangan wardrobe. Oh, bukan wardrobe, guys. Di sini ada kamar lagi. Kamar yang estetik. Enaknya punya rumah seperti ini. Aku mau bobo dulu kali ya, guys. Ini aku lagi mau nonton Netflix dulu. Oke, udah saatnya kita lanjut lagi. Nah, ini nih ada ruang kosmetik aku. Nah, aku bisa dandan di sini, guys. Oh, di sini ada apa lagi, guys? Oh, ada kamar mandi dalamnya. Kamar mandinya banyak sekali di rumah ini. Nah, ini masih ada lantai lagi, guys. Dan terus di ruangan ini ada kamar lagi. Nah, kalau dilihat dari kasurnya, ini tuh untuk kamar orang dewasa, guys. Oke, aku tidak memilih kamar ini. Terus pasti di sini kamar mandi. Ini lebih mewah, guys. Coba kita tidur di sini, kayaknya aku juga bisa tidur deh, guys. Wah, aduh, aku malah basah-basahan di sini. Kita lanjut lagi. Tadi di mana? Aduh, mirip-mirip nih pintunya. Nah, ini sepertinya pintu keluar. Oke. Terus kita lanjut lagi. Ada kamar lagi kayaknya di atas nih, guys. Wow, ini balkon yang tadi, guys. Oh iya, aku penasaran banget balkon yang tadi kemana ya kalau misalnya mau ke depan gitu. Oke, guys, jadi itu dia house tour di rumah aku yang serba warna pink ini. Terus kita mau lanjut keluar ya, guys. Nah, aku mau keliling-keliling dulu di kompleks rumah aku tuh ada apa aja sih. Takutnya kan ada toko-toko atau tempat makan yang cantik ya, guys. Dan aku mau keluar rumah, bye-bye. Nah, kalian jangan lupa ya kunciin rumah kalian biar enggak ada maling, guys. Sekarang aku mau jalan-jalan pakai mobil. Mobilnya atau pakai ini? Pakai kuda aja deh, guys. Yuhu, kita berangcut. Nah, ini rumah tetangga aku. Untung aja aku nggak jadi, guys, pilih rumah yang kue karena udah ada dipakai sama orang lain tuh. Kan untung aja nggak jadi ya, guys. Dan kita keliling. Oh, ternyata mentok ke cuma sampai sini. Sekarang aku mau lihat petanya dulu ya. Kemana kita akan pergi? Kita mau pergi ke pulau. Apa kita liburan aja, guys, ke pulau? Pulau serba warna pink. Ada nggak ya? Taman Air Topia. Aku penasaran sama Taman Air Topia. Kita pergi ke sana yuk. Oke, guys, sekarang aku udah di Pulau Taman Air Topia. Tiba-tiba kuda aku hilang, guys. Kita kasih nama kuda ini apa ya, Bobby aja, guys. Oke, sekarang aku udah ditemenin sama Bobby. Nah, di Taman Air ini tidak ada apa-apa, guys. Tapi di sini ada, ini rumah nggak sih, guys? Kita lihat. Oh, pengasuh. Aku kira ini kafe cantik. Soalnya kalau dari depan itu bentuknya lucu, guys. Wah, tidak ada apa-apa di sini ya. Sudahlah, aku pindah ke tempat yang lain ya. Dan kita akan pergi ke kota aja nggak sih, guys? Aku mau lihat yang terang-terang gitu. Oke, guys, dari sekian banyak tempat yang ada di sini nih, yang paling ramai dan paling terang pasti ada di sini nih, di Klub Topia. Oke, kita langsung berangkat aja, let's go. Wow, ada panggung. Aku mau nyanyi ya. Kalian mau nggak? Kalian kenapa nggak konser aku? Ayo dong, kita bikin band di sini. Guys, sekarang kita mau keliling dulu. Oh iya, aku harus ditemenin sama si Bobby, guys. Nah, sekarang aku ditemenin sama Bobby. Akyu, kita pergi ke bakery.
kita lihat yuk. Oke, Bobby sudah datang. Kita pergi ke tempat lain, guys. Mana ini klubnya? Katanya ada klub toko game. Aku nggak mau ke toko game, ke toko permen aja dulu kali ya. Kita lihat apakah ada permen pink di sini. Wow, banyak sekali permennya. Aku mau beli permen dulu ah. Aku tidak mau permen ini, guys. Aku mau pilih permen yang warna pink. Tapi tidak bisa diganti sepertinya. Ya sudah deh, aku pilih permen yang lollipop ini. Dan, oh di sini juga bisa ganti peran. Tapi aku tidak mau. Aku nggak mau jadi toko pegawai di sini. Oh, lezat sekali permennya. Manis banget kayak aku. Sekarang aku mau main lagi sama si Bobby. Eh? Guys, ada kereta. Kalian penasaran nggak? Kita naik aja yuk. Yuk, kita sambil tunggu deh. Ayo Pak, tut, jalan. Lama sekali Bapak ini jalan keretanya. Oh iya, ya, misi. Bentar Om, saya mau naik. Om, telat. Ah, aku mau naik. Ah, kita sudah naik, guys. Yuhu, kalian pernah nggak naik bis telolet kayak aku? Nah, ini aku lagi keliling sama bis Om Basuri. Om Basuri, teloletnya musik. Oke, guys, sudah sampai. Dadah, aku mau udahan. Bapak, udah. Aku mau pulang. Aku mau pulang sama si Bobby aku. Oke, hati-hati ya, Bapak. Selamat bekerja. Oke guys, jadi sebelum pulang aku mau keliling dulu di kota ini dan lihat di atas tuh ada kereta gantung, guys. Aku pengen naik, tapi naiknya dari sebelah mana ya? Dan di sini aku ada di taman serba warna pink. Wow, cocok banget sama tema kali ini. Oke, sekarang kita cari yuk. Kalau kita lihat dia ada di ujung sebelah sana, guys. Tapi naiknya itu ada di mana? Sekarang kita cari tahu cara menaik kereta gantung itu, guys. Itu naiknya di sebelah mana? Ya, aku pengen banget. Nah, itu YouTube. Oke, kayaknya ada di sebelah sana, guys. Apakah harus masuk ke sebelah sini? Sekarang kita coba lewat jalan sini, semoga aja bisa menuju ke kereta gantung yang tadi. Akhirnya aku menemukan tempat kereta gantung. Dadah Bobby, aku tinggal dulu ya. Aku mau naik kereta gantung dulu. Sekarang kita tinggal dulu aja deh. Dan lagi-lagi aku sendirian. Nah, kok aku ditinggal sih? Oke guys, kita baba 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Oke guys, aku terbang. Yuhu. Turun. Kiri. Oh, gak bisa kiri ya guys. Ini tuh bukan angkot. Ini panjang banget guys. Ini tuh sebenarnya kereta gantung apa kereta di tiang listrik ya? Soalnya mirip gak sih kalau dari kabelnya nih kayak tiang listrik. Kalau misalnya tiang listrik gak mungkin ya guys, nanti kesetrum yang ada aku. Nah itu guys, di bawah tadi tuh taman yang serba warna pink, guys. Wow, ini lumayan seru ya karena panjang banget gak habis-habis. Saatnya kita turun. Nah, aku mau meluncur deh ke bawah. Yeay, akhirnya aku udah gak penasaran lagi deh sama kereta gantung. Sekarang aku mau pulang sama Bobby. Bobby, piwit. Oke, kita pulang. Yuhuu, oke guys, jadi itu dia seharian aku keliling serba warna pink bersama Bobby aku. Gimana guys, ayo kita main bareng yuk di laptop via ini. Oke, jadi cukup segitu dulu video kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.